Halo semua, selamat datang di channel YouTube gue, Yuki Ashinwan. Ya, dan kali ini kita dapat updatean terbaru, yaitu adalah Hero Arthur dan beberapa updatean lainnya. Dan yang paling kelihatan itu adalah di grafisnya. Kalian bisa lihat di grafiknya ini, di lobby aja udah makin HD gitu ya. Mantap sekali. Terus kalau misalnya kalian lihat di sini, terus kalian coba main, gue ini udah nyobain main pakai full high, full ultra dan lain-lainnya udah di pojok kanan semua. Itu gue dapat FPS 50. Jadi optimalisasi dari grafiknya itu udah bagus banget. Di sini gue pakai medium aja. Medium gue dapat 60-an sama resolusinya di standar aja gue. Dan selain itu ada bahasa Indonesia sekarang. Kalian bisa pakai bahasa Indonesia, tapi kalau gue sih Inggris juga udah cukup. Tapi katanya bahasa Indonesia dengar-dengar sih ya dari yang lain yang udah pakai agak sedikit aneh. Jadi sabar aja ya. Dan sekarang gue mau bener-bener coba hero barunya. Gue langsung grinding uang. Emang lagi promo sih sebenarnya. Kalian bisa lihat sini New Hero Arthur, cuma 1.959 diamond, tapi gue mau nyimpen diamond gue. Jadi gue bakal beli Arthur pakai hero coin. My sword is unstoppable. Arthurnya HD banget. Gila. Hero apa ini? Aduh, new skin. Oh. Ada new skinnya juga gitu ya. Astaga. Berapa sih? 100. 100, bro. Di skinnya jangan. Gue ingin. Kayaknya nanti aja deh. Kita review hero-nya dulu ya, baru nanti kita review skinnya. Skinnya dia pakai rambut yang blonde gitu. Terus di sebelah kanan kalian bisa lihat ada tanda wanted ya. Berarti ini ya diincer 800 juta. Wow. Oke, kita pakai di custom dulu ya tentunya. Kita lihat dulu nih gimana sih bagusnya hero ini. Untuk deck-nya sendiri gue belum ubah-ubah. Ini gue bener-bener masih pakai deck asli dari sananya. Yang di sini ada damage, critical, dan jungle. Untuk damage sendiri kalian bisa lihat ini masih ada gabungan armor sama attack. Jadi dia bakal, kalau misalnya di damage dia bakal main late game ya, bakal main late game-nya bakal bagus. Welcome to Battlefield. Oke, jadi kita sini coba bakalin dulu ya. Bakal ngetes hero-nya dulu gitu ya. Kita lihat dulu skill-skillnya. Karena nggak ada mode practice, jadi ya. Gagah banget ya suaranya. Mantap. Gak kayak suara gue. Ini ada skill 1. Ini dia ngerush. Dia nambahin musik. Skill 1 ini tuh nge-stun. Kalau yang bisa lihat. Ini stun area ini enak banget kayaknya. Bisa jadi tank juga. Kita ambil skill 1 dulu ya. HP-nya gak terlalu tebel tapi ya. Buat awal-awal. Gue diserang ini. Aduh, sakit banget. Oh, ternyata gue kira awalnya skill 2-nya itu bakal ningkatin movement speed. Tapi ternyata dia ini ya, ngedash. Kayak gitu. Dan ngedashnya enggak ada damage. Kalau bukan ke hero, aduh sakit banget. Oh enggak ada damage-nya, emang ada damage-nya. Oh, dan kalian bisa lihat ada mark-nya. Hero apa ini? Ada obat. Dan hero Arthur ini enggak punya. Astaga. Hero Arthur ini kagak punya ini ya, kagak punya. Dan ini itu dia bisa ngeheal sendiri itu. Gak jelas banget emang sumpah. Ultinya dia imun loh. Itu enak banget. Imunnya buat yang milih sih.
Lalu di area sekitar 4 meter si Arthur. Tapi ini benar-benar bisa ngebuat dia tanky banget di depan. Tapi kalian harus ingat ini dia pakai mana. Jadi buat yang kalian pakai ini biar lebih sustain, kalian bisa ambil lebih dulu. Tapi jangan rebutan sama ini ya, jangan rebutan sama mage. Dan kayak gini dia ngurangin. Aduh, dan ternyata kalau misalnya nggak dipencet dia bakal ngegagalin ininya ya. Dan saya tanky banget gitu. Terus karena kalau misalnya dia nyerang hero yang sama 4 kali, dia bakal nge-heal sendiri. Itu bukan, ini bukan tank. Sumpah gue kalau pakai ini gue jadi tank loh. Gila. Nah, ada kita akan lebih tanky lagi di depan. Nah, kalian bisa lihat di sini waktu dia ngeluarin ulti dia imun. Gila nggak tuh? Triple kill coba. Imun punya, heal punya. Gue belum lihat nih, apakah ultinya bisa anti kena hit ini. Apakah imunnya bisa anti tower atau tidak? Oke. Kalian bisa lihat ya itu. Aduh, kombonya itu jadi skill 2, skill 1, ultimate. Jadi udah kalian deketin musuhnya, kalian stun, terus kalian pakai ultimate buat ngedamain immunity, dan kalau misalnya udah mau habis kalian bisa pakai keren habis sumpahnya. Dan kita ngelawan Saitama. Wow, harus hati-hati. Nanti kita bisa di one punch. FPS-nya gue turun. Hus, pergi sana kau burung. Sedikit lagi. Mana nih Saitama nih? Ayo. Dia mau nyerang. Why are you doing this, Lancelot? Quack!
Iya dong bro, broku. Kaleng ini Arthurnya bukan kaleng-kaleng walaupun baru main sekali juga. Kalian bisa lihat ngeteng banget ini. Sakit sekali, aduh. Bisa nahan serangan power musuh. Wow. Gak ada obat ini hero, gak ada obat. Mantap banget ini hero. Ini hero bener harganya itu 1 juta. Beli aja dah. Sumpah-sumpah ini hero gak ada obat. Hero ini gak ada obat, sumpah sekali. Mantap-mantap, walaupun gak MVP ya. Tapi kalian bisa lihat di match-nya, terus dia bisa nahan banget di depan. Dia bisa jadi tank, dia bisa jadi warrior. Dia pun kalau misalnya mau jadi assassin, karena damage kalau misalnya kalian pakai card damage, bagus banget, sumpah. Keren. Build yang dari sananya, build damage dari sananya itu udah bagus banget. Kalian bisa pakai langsung aja. Gue setuju banget kalau misalnya dia pakai sepatu, karena dia larinya lambat kalau nggak pakai sepatu. Tapi ya benar-benar kalian harus main di late game. Kalau misalnya kalian bisa main jungle, kalau misalnya pakai deck jungle pun lebih enak lagi kayaknya. Oke. Jadi itu benar-benar review Arthur yang paling keren. Sumpah ini hero apa ini? Hero-nya gak ada obat hero ini. Seneng banget. Waduh, Arthur gak ada obat. Parah. Gue salah satu tukang bacot di ya, kalau misalnya kalian nyari gue, itu gampang banget, cari aja di lobby. Ada IHUK yang gue bacot. Itu tuh parah, ini nggak ada obat sama sekali, nggak ada obat. Hero nya nggak ada obat, mantap, nggak ada obat. Bisa, boleh. Hulala tapi udah 1116, wow, hulala linmu brosal kalian, oh my god, kalian udah main aja sebelum gua. Parah, nggak bisa. Nggak lah, gue nggak akan ngincer Arthur. Gue nggak akan ngincer hero power apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian masih lihat, kalian bisa lihat juga kalau misalnya build deck pro dari Morrigan itu masih ada gue. Oke. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini. Dan gue bakal upload lagi video-video untuk LOA lainnya di hari-hari selanjutnya. Oke, tunggu aja. Dan selamat tinggal. Bye, Ji. Nyaw.